Baik, selamat siang. Uh, greeting everybody. Uh, greeting from Indonesia. Uh, from the Indonesian Institute of Sciences. My name is uh, Fajar Tufail. And I'm a research, research uh, researcher at the Indonesian Institute of Sciences of the Center for Area Studies. Uh, but before uh, we begin, Can I just check my sound is it okay? My sound? Can you hear me Firman? Yes, okay Fajri. Yes. That's no problem. Okay. Yeah, uh again uh greetings. Uh, thank you for uh, coming. Uh, thank you for uh, attending our uh, webinar series. Uh, Uh, Todays uh, webinar will be featuring uh, Professor uh, Alex John Lyon of the uh, Manado uh, Research Center. And before we begin with the uh, presentation, uh, I would like to uh, have some uh, a few minutes to introduce uh, our program to you. Uh, let uh, allow me to share my screen. So this uh, program, uh, this webinar, uh, it's or is organized by the uh, Japan Circle uh, Program and the Indonesian uh, the Research Center for Area Studies of the Indonesian Institute of Sciences in collaboration with the. Um, Ritsumeikan Art Research Center of the uh, Ritsumeikan University, uh, Japan, and this is the first one of the uh, several uh, series that uh, webinar series that we are planning to uh, to have in the next uh, few months. Um, but before we begin with the uh, the the presentation, let me um, uh, allow me to introduce. A little bit. Uh, what is uh, Japan Circle? Japan Circle. Uh, it's a, a program of research on Japanese studies at the Research Center for Area Studies uh, of the Indonesian Institute of Sciences, uh, the uh, Pusat Penelitian Lambaga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, and it has been existing uh, since 2011. And why we, why this program is called Japan Circle? It's because uh, we are trying to, to kind of uh, um, work on something that is different from, 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 from the notion of uh, uh, area studies as as usually is uh, used to be, and we understand Japan as a kind of a, a method, a kind of a looking, you know, it's uh, understanding Japan as a as a part of the moving circle of people, material cultures, norms, and values. So this is uh, some, some, somewhat a uh, little bit different from, uh, if you're familiar with the notion of area studies, uh, this is not only about Japan, but uh, it is about Japan as it, it moves in circle um, across the Asia or even uh, across the Pacific or even um, across the Europe and, and anywhere else. So this is the uh, philosophy, uh, the, the idea of uh, Japan circle. And what Japan SQL does, uh, just to give you a brief uh, uh, information, that we do research, uh, and there are several uh, topics that we've been working on: uh, risk and disaster in Japan, uh, popular culture and creative work in Japan, and also the research on Japanese popular culture in Indonesia, and also the Japanese studies in Indonesia. And beside, uh, in addition to these uh, research uh, activities, we also uh, uh, held uh, film screening and discussion last year, and we uh, we uh, had the um, Makoto Shinkai's film, animation film, as our uh, topic of discussion and film screening uh, uh, last year. So, just also to give you some brief information, and uh, we at japan Circle has been collaborating with uh, several parties. And most importantly, uh, there are two uh, uh, institutions that have been col collaborating. The first one is the Japan Foundation, and we've been working on uh, on developing uh, uh, approach and, and research on the institutional development of Japanese studies in Indonesia, and also Japan Foundation supported our research on Japanese popular culture in Indonesia. And at the same time, we uh, the Japan Circle people also uh, collaborating uh, collaborating with Japan Foundation uh, program on the Japanese group. Uh, we are taking part uh, actively in that program. And, and at, at present, uh, we also have uh, been collaborating with the Art Research Center of the Ritsumekan University. Um, um, we have a, a collaboration uh, project on the digital Borobudur project, in which we're trying to create a, uh, a digital model of the uh, Borobudur temple. And the second one is the digital Japan Indonesia Maritime Network project, in which this uh, uh, webinar. Uh, seminar. It's part of the um, this uh, initiative uh, uh, collaboration in initiative of the D Digital Japan Indonesia Maritime uh, Network Project. So that is uh, my brief um, introduction on what the uh, Japan Circle is. And now let me um, introduce you, uh, our uh, speaker today, uh, Pak Alex. Uh, Alex John Lyon. and okay, um, I'll read uh, his biography. Uh, thank you for, uh, Pa Alex Lyon for your time and for you know, um, uh, the opportunity to uh, work with us with the in the uh, webinar series. Okay. Pa Alex, pa Alex Lyon was the um, uh a teacher a professor at the uh, sam ratulangi uh, university and um, from okay uh, just a minute i have problem <laughs> with my uh, cell phone oh, God. Yeah um Paulo uh, 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 sarjana muda uh, bachelor of art in 1977 and then finishes uh, uh, bachelor uh, in 1977 uh, at the anthropology uh, department at the uh, of the uh, Samratulangi University in Manado and then uh, and In 19, 1981 to 1983, uh, he studied at the École uh, des Hautes Ecole Études uh, Anciennes Sociales, or EHES, Paris, and, uh, under the guidance of Professor Dennis Lombard, and got uh, his uh, DEA, the Master degree uh, in uh, history and the culture, uh, Southeast Asian culture. And then he after he got the his D.A. and then he went back to, uh, to teach uh, at the uh, Samratulangi University. And then since then has been uh, actively taking part in, in, in many uh, uh, research uh, projects and uh, research collaboration, and among others with the Center for uh, of the Southeast Asian Studies at the Kyoto University and he did uh, uh, the uh, collaborative research with uh, Shinso Hayase, uh, in which I also got a chance to take part of that uh, project with Pa'ale and, and, and Shinso Hayase-sensei. And then uh, he got the funding from a uh, grant uh, from the uh, Toyota Foundation and also from the Sumitomo Foundation uh, and then I think this is part of the lecture, it's, uh, it's uh, coming out of the research that he carried, carried out under the, the support uh, uh, of the Sumitomo Foundation. And then he also participated in a project uh, uh, of the uh, Mekong project uh, uh, carried out by the SISREP Manila. And then uh, he also uh, had a chance briefly to serve as, as a, a, a government officials uh, in Talaut, and he was the head of the uh, education, uh, edu educational section of the local uh, uh, Talaut Regency. Uh, and after that, he went back to teach uh, at uh, Samratulangi University until he, he uh, retired. Uh, he has been publishing a lot, and then most of them uh, dealing with the Sangi uh, Talaut uh, cultures, and especially uh, looking at the uh, fisheries cultures, and then he uh, published uh, several books in Indonesia, and also in Indonesian, and also in, uh, in, in, in English language. And the last publication he had, I think di Nusa uh, Nusa Utara ya Pak Alex ya yeah. di uh, Nusa Utara. It's a collection of uh, his article on the uh, Sangi Talaut uh, cultures. So you know he also publish uh, a number of uh, journal articles and at the uh, Kyoto uh, uh, University journal and also blog uh, uh, he publish in the uh, uh, several journal in, in Indonesia uh, in uh, the history of Sarangani and uh Sarangan uh, Sarangani and Davao Davao Gulf regions uh, among others and also the history of the uh, 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 borders between Myanmar and the Philippines so he has been uh, published a lot uh, on that subject of Samihe and 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 Davao So I think uh, that is our my introduction of our speaker this afternoon. Um, again, thank you so much, pa, uh, Alex Sulayan, for your time and and for accepting our our, our invitation uh, to speak at our webinar. So without further ado, um, I'll give the time to pa Alex Sulayan, and then after pa Alex Sulayan uh, presentation, then we will have a session for. Um, uh, your question and your answer and discussion uh, thank you very much uh, dr uh, pajar Kufail. actually i prefer my talk in english languages but since i find most of our participants in list in this uh, zoom meeting from Indonesia. So I decided to talk in bahasa Indonesia. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk Dr. Fajar Tufail yang mengundang dan memberi kesempatan kepada saya untuk hadir dan berbicara dalam webinar ini. Sedikit uh, Latar, seandainya tahun 1990-an awal saya tidak berkenalan dengan tiga peneliti, empat peneliti, ya, dari Leknas Lipi yang namanya Wahyono Ari Wahyono, Fajar Tufail Antariksa, dan Tung Yulan, kemudian membaca karya mereka berjudul Hak Ulayat Laut. Mungkin saya tidak tertarik dengan masalah kelautan dan perikanan. Saya mungkin masih tetap mengurung diri dalam kajian-kajian etnografis yang, yang umum. So uh, saya mengucapkan terima kasih banyak atas jasa-jasa kalian yang membuat saya tertarik untuk itu dan sejak itu pelan lahan saya coba memahami kehidupan nelayan di sana. Judul yang saya yang dipilih dan juga disepakati dengan uh, pihak penyelenggara adalah Japanese Fishing Activities in the Collective Memories of Sangi and Talaut Fishermen. Kenapa collective memories atau ingatan bersama bagi Suatu komunitas yang kebiasaan menulis merupakan hal yang langka, maka ingatan kolektif itu merupakan dokumen atau sumber yang dapat digunakan. Tingkat akurasinya itu sangat tergantung dari. Uh, Apakah yang punya ingatan bersama itu adalah pelaku atau bukan? Nah, lanjut. Tolong. Nah, ada dalam pembicaraan ini saya ingin pertama menggambarkan uh, keadaan geo maritim Kepulauan Sangita Laut. Dilanjutkan dengan gambaran singkat tentang penduduk. Sanita laut dan khususnya nelayan, bagaimana aktivitas nelayan dan tipe-tipe dari penangkapan ikan, dan terakhir adalah sampai sejauh mana kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh perusahaan Jepang pada masa lampau itu tinggal dalam ingatan, terekam dalam ingatan para nelayan, lanjut. <tuh> Um, bagi yang sudah tahu, mungkin tidak perlu lagi melihat ini, tapi saya ingin ingatkan kembali bahwa uh, Kepulauan Sangita Laut itu merupakan simpang atau karfur dari uh, aktivitas maritim. Dia diapit oleh empat lautan, uh, tiga lautan dan satu samudra yaitu di bagian utaranya ada ada laut Mindanao, laut Sulawesi sebelah barat dan seterusnya dan eh, dalam dokumen-dokumen kesejarahan kawasan ini merupakan lintasan niaga, nah itu dapat dibaca dalam Brilman, Forest, Lapian dan dan macam-macam bahkan Pigafetta itu sampai menemukan eh, eh, Kepulauan Rempah itu melewati Kepulauan Sangita Laut. Lanjut. Nah, lanjut Nah ini petanya, kita bisa lihat bersama, sengaja dibesarkan. Lanjut. Nah, sekedar memberikan gambaran bagaimana dua foto ini saya tampilkan di sini untuk menunjukkan perbedaan antara nelayan tradisional dengan menggunakan perahu londe dan layar dan yang dibawahnya itu adalah nelayan modern penangkap tuna yang menggunakan uh, jenis perahu yang di ya pengaruh dari Filipina yang uh, menggunakan uh, mesin pompa air makanya disebut pambut dari pump boat Lanjut, nah, bagaimana pengetahuan para nelayan tentang uh, daerah tangkapan? Secara garis besar, nelayan di Kepulauan Sanita Laut itu membedakan lautan itu antara laude, yaitu laut lepas yang mereka anggap sebagai milik, tadinya milik kerajaan, kemudian jadi milik negara, kemudian ada yang disebut dengan ya saya tulis sini dengan common ground atau kawasan yang untuk umum melaksanakan aktivitas di situ dan yang terakhir adalah private ground atau hak ulayat laut. Nah, kalau mau cari tentang hak ulayat laut ini saya kira eh, Pak Fajar dan teman-teman lebih paham dari saya. Lanjut, nah bagaimana teknik menangkap ikan yang dilakukan oleh orang-orang di sana, itu sangat tergantung pada kawasan atau wilayah tangkapan. Nah, jadi daerah hak wilayah laut itu sebagai pedoman untuk kira-kira apa yang digunakan. Apakah alat tangkap tradisional, atau yang alat tangkap yang sudah dimodifikasi antara tradisional dan yang modern. Lanjut. Nah, di sini saya coba pilih atas tiga, tiga, teknik. Ada teknik yang digunakan secara kolektif, secara umum. Nah, itu representasinya ada seke dan maneke dan manee. Manee itu sekarang sudah jadi satu event untuk pariwisata karena hanya sekali setahun dilakukan. Kemudian ada teknik penangkapan ikan yang dilakukan secara individual. Hal ini juga menentukan uh, instrumen atau alat-alat yang digunakan. Ada yang menangkap ikan tanpa alat yaitu dengan cara memungut macam-macam uh, jenis ikan yang di batu karang. Kemudian ada yang menggunakan tali pancing, jala, dan seke, dan sebagainya. Sedangkan tipe ikan yang menentukan juga aktivitas itu, apakah mereka akan menangkap ikan jenis pelagis, atau ikan yang bergerak kemana-mana dan berada di atas permukaan laut, atau yang tipe Demersal atau di sana lebih dikenal dengan sebutan ikan batu. Nah, lanjut, nah, saya, saya coba memilah ini menyajikan ini antara warga, kemudian ada nelayan, ada juga yang coastal foragers, yang uh, kemudian dari sana kelihatan uh, aktivitasnya itu apakah di luar area hak ulayat laut atau di dalam area hak ulayat laut, nah ini semua menentukan teknik yang digunakan oleh para nelayan dan para pengumpul ini. Lanjut, nah ini uh, catatan sejumlah teknik-teknik um, menangkap yang dua saya bertandai dengan warna agak menyolok itu kenapa karena dari situ prakteknya mengingatkan kita pada sistem muro ami teh, teknik penangkapan ikan yang diperkenalkan oleh para nelayan Jepang tapi itu nanti akan dibicarakan pada bagian lain nah di sana juga ada eh, yang mana kegiatan yang dijalankan secara individual yang mana secara bersama kemudian zona-zona penangkapan yang mereka hadapi atau lakukan di zona mana. Lanjut, saya ingin tunjukkan kasus Pulau Kalaut, yaitu di sana ada setidaknya ada tiga praktek yang mirip dengan Muroami, yaitu mane Edi Kakorotan, dan bulu De Pulau Kabaruan, ya, kemudian ada Manami di Miangas dan di Karatung, Pulau Karatung ada Maniu. Nah, kegiatan ini sifatnya uh, dalam setahun itu hanya sekali dan itu bertepatan dengan bulan Mei pada titik di mana pasang surut tertinggi dan terendah. Uh, Posisi matahari persis melintasi pulau-pulau ini, maka eh, kegiatan ini dapat dilakukan. Kalau tidak, ya, oh, karena eh, hasilnya itu tergantung ter pada tinggi rendahnya air laut atau pasang surut. Lanjut, nah, ini satu contoh pulau Intata, lokasi yang sering dijadikan. Tempat mane'e setahun, setahun sekali, jadi setiap tahun dan sudah menjadi uh, agenda wisata. Dia terletak persis di depan pulau Kekerotan. Pulau ini intata ini tidak dihuni, hanya ditanami pohon kelapa. Lanjut, ah ini sebelum melaksanakan mane'e, warga menggunakan perlengkapan yang sederhana yang di, terbuat dari janur, janur atau daun kelapa muda yang disambung-sambungkan uh, dan biasanya dilakukan sehari sebelum acara Mane'e. itu lanjut. Nah ini posisi mereka uh, warga dengan memegang janur mengelilingi uh, hamparan yang mirip-mirip atol itu. Pada bagian luarnya kalau sudah air sudah surut dia akan lebih dulu kering, sementara bagian dalam masih ada dan ikan sudah ter, uh, terkurung di situ. Ada satu hal yang perlu diberitahu uh, di sini adalah biasanya lokasi yang dijadikan tempat kegiatan mane'e itu selama setahun tidak boleh didatangi oleh nelayan. Jadi di apa ya uh, dia diusahakan untuk tidak boleh ada aktivitas penangkapan ikan di sana sehingga ikan boleh uh, tinggal atau cari makanan di situ dengan aman. Lanjut, nah, sekarang saya ingin beralih ke uh, seke yang dipraktekan di kepulau-pulau Sangihe. Pada saat eh, peneliti dari Leknas LIPI mereka mengunjungi Pulau Bebalang tahun itu waktu itu masih ada. Nah itu eh, di sana digunakan alat yang disebut pandihe bisa dilihat di slide nomor 17. Kemudian alat angkutnya berupa perahu ada yang perahu bercadik yang namanya kengkang londe dan satu perahu yang khusus untuk penampungan hasil hasil ikan. Nah, untuk kegiatan ini juga sudah dipelajari pada tahun-tahun 1900-an awal oleh Akinichi dan uh, Mancoro. Nah, lanjut. Nah, ini uh, sekedar gambaran uh, Pandihe alat yang dibuat dari bambu halus, kemudian dirangkai dengan rotan dan pada kedua ujungnya Ditempatkan janur-janur yang, ketika dia berada di laut, dalam laut itu menghasilkan bunyi yang cukup-cukup aneh, dan mungkin saya duga, dan ini perlu dipelajari oleh mereka yang tertarik dengan teknik penangkapan ikan. Mungkin hal itu juga yang membingungkan ikan, sampai ikan tidak mau keluar dari kelompoknya. Ini khusus untuk menangkap jenis pelagis lanjut, nah ini lokasi-lokasi uh, seke dan soma dioperasikan di di uh, kepulauan Sangihe. Nah. Uh, sayangnya uh, seke terakhir itu ada di Pulau Makalehi dan rusak dihantam badai barat pada tahun 2010 sehingga praktek seperti ini tidak lagi ditemukan di sana. Lanjut, nah ini pulau uh, kehakitan sengaja men saya menampilkan foto ini untuk menunjukkan hampir di setiap tempat itu ada spot untuk aktivitas seke. Nah di luar itu ada spot untuk Uh, menggunakan jaring atau jala, lanjut atau akan kelihatan di situ. Nah, ini di pada sebelah kiri, itu lokasi-lokasi yang diberi nomor, itu uh, lokasi tempat praktek seke dan kelompok yang punya hak di situ. Sementara pada sisi kanannya, itu adalah tempat yang uh, terbuka untuk penggunaan. Soma atau juga Pajeko kalau dia sudah berada berjarak lebih dari setengah mil atau lebih dari pesisir pantai pulau ini. Sebenarnya selain pulau ini masih juga ditemukan Pulau Para, Pulau Bebalang, tapi saya kira kedua pulau itu sudah banyak juga ditulis sehingga tidak perlu di diulangi di sini. Saya hanya menggunakan, merujuk pada kajian dari Mancoro dan Akimichi. Dan hal itu masih saya temukan ketika kami menyusun buku Sekemaneke Maneke pada beberapa tahun yang lalu. Lanjut. Nah, sekarang bukan sekarang tapi sudah lama berproses ada peralihan dari seke Kemudian praktek tetap seket tapi menggunakan jaring atau soma dan di sampingnya itu uh, bajeko. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana memori kolektif para nelayan di sana dan sebelum itu saya ingin menampilkan sejak kapan ada aktivitas penangkapan ikan dari perusahaan-perusahaan Jepang di Laut Sulawesi dan sekitarnya. Pertama itu tahun 1926 di eh, basisnya di Pulau Siamil. Setahun setelah itu pada tahun 1927 perusahaan Jepang eh, Menjadikan Manado sebagai basis penangkapan ikan, kemudian tahun 1931 mereka di Ambon hadir di Ambon. Tapi ini bukan satu perusahaan yang sama, ada beda-beda. Dan tahun 1933 di Davao, tahun 1937 di Samboangga, dan 1940 sampai 1942 itu di air tembaga Bitung dan Kema. Nah, yang terakhir ini punya cerita yang agak mereka bukan bukan nelayan dalam artian hidup dari nelayan. Ternyata setelah pendaratan tentara Jepang di di Sulawesi Utara, spot inilah yang di di pertama di Didarati oleh tentara Jepang dan sang si pengu, pengusaha perikanan ini ternyata seorang tentara yang berpangkat letnan. Nah itu ada-ada catatannya semua. Nah lanjut, nah, saya ingin memperlihatkan jenis tuna dan ini sebenarnya ukuran rata-rata ada yang lebih besar dari sini. Uh, ini foto terakhir dari saudara Stanley yang saya peroleh. Lanjut. Nah, lalu bagaimana ingatan bersama mereka? Pertama, secara spesifik orang sanita laut itu yang bekerja di, di perusahaan penangkapan ikan Jepang dapat dipilah atas dua berdasarkan wilayah. Pertama, orang talaut itu diwakili oleh orang Miangas dan Nanusa bekerja sebagai pemancing ikan pada perusahaan penangkapan ikan yang berbasis di Davao. Dan itu sangat masuk di akal karena jarak antara Pulau Miangas dan Davao itu oh, tidak lebih dari empat jam kalau pakai perahu layar dan eh, sementara kalau mereka ke Manado itu berhari-hari bahkan minggu. Kemudian nelayan dari kepulauan Sangihe itu melakukan kegiatan yang sama baik di basis Manado 1927, kemudian di uh, basis Air Tembaga dan Kema 1940 sampai 1942. Lanjut. Nah. Um, yang bekerja di perusahaan ini tidak semata-matalah kaum lelaki. Ada juga keluarga mereka yang belum uh, siap untuk uh, jadi pemancing, bahkan istri mereka itu bekerja sebagai uh, bekerja di, di perusahaan yang pertama merebus daging-daging tuna, kemudian daging rebus itu diasapi dan dikeringkan lalu hasilnya adalah apa yang kita kenal dengan uh, katsuo bushi atau ikan kayu. Nah, ada dua cara untuk ikan-ikan yang ukurannya memenuhi standar itu dikerjakan di basis perus perusahaan Jepang. Sementara yang ukurannya kecil itu dikerjakan sebagai uh, usaha rumahan atau home industry dari keluarga nelayan ini dan pemasarannya bisa juga ke melalui perusahaan Jepang bisa juga secara bebas. Nah, hal yang masih dapat disaksikan adalah hingga tahun 1960-an tepatnya sesudah G30 SPKI karena setelah G30 SPKI pelayaran di daerah sana dikontrol dan dijaga sehingga orang tidak memilih untuk tidak mau berlayar Orang-orang Miangas dan Nusa menggunakan katsuobushi ini atau ikan kayu sebagai alat tukar untuk mendapatkan bahan makanan di pulau-pulau besar di uh, Kepulauan Talaut seperti Karakelang, Salibabu, dan Kebaruan. Mereka menukarkannya dengan uh, beras atau padi waktu itu lebih, lebih umum, uh, taro maupun umbi jalar. Lanjut. Ya, saya kira itulah gambaran tentang bagaimana ingatan. Masih banyak sebenarnya cerita-cerita tentang bagaimana para pelaut ini, pemancing ini berhubungan dengan para pelaut Jepang, tapi itu ada kisah-kisah tersendiri yang yang bisa dilacak terus selagi masih ada pelaku yang Diberikan dikaruniai umur panjang. Saya kira itu uh, paparan saya. Terima kasih, Pak Fajar, dan untuk Anda semua yang mendengar, saya mohon maaf bagi yang berbahasa Inggris karena saya tidak bicara dalam bahasa Anda. Terima kasih, baik. Terima kasih, <tuh> uh, Pak uh, lain atas paparannya. Um, I think I will also uh, let me check if there is some someone from I saw someone from uh, Iloilo uh, earlier, um, and I'm not sure whether he's still uh, uh, listening to the presentation. But I think there uh, there is uh, one or two. Uh, Or, or participant from from abroad but um let me <coughs> um let me kind of I'm I'm really um saya sangat senang dengan presentasi Pak. eh uh, ulain karena ini membangkitkan ingatan saya waktu penelitian di uh, Sangi dan talaut pada uh, awal-awal 90-an ya. Jadi uh, itu satu apa namanya nama-nama yang kemudian kembali kepada memori saya juga gitu, seperti <gifat> nama-nama pulau, terus alat-alat penangkapan ikan. Um, uh, ada beberapa hal yang yang nanti bisa kita uh, diskusikan gitu, uh, kembangkan lebih lanjut khususnya terkait dengan uh, apa uh, hubungan dengan perusahaan perikanan Jepang. Tapi sebelum itu nanti uh, saya akan saya beri kesempatan kepada teman-teman eh, partisipan atau audiens untuk eh, bila ada yang ingin menanyakan atau memberikan eh, pertanyaan atau eh, tambahan informasi eh, tentang topik ini atau bertanya langsung dengan eh, Pak Alex ke, kami persilahkan eh, bisa dengan cara untuk raise hand. Uh, jadi menggunakan fitur reset nanti kemudian uh, kami akan buka akses kepada audio atau juga bisa langsung diketik di uh, kolom chat nanti akan saya uh, bacakan Jadi silakan kalau ada yang ingin buka uh, dengan pertanyaan atau komentar atau apapun terhadap uh, Pak Alex Sulaiman. silakan di sini juga ada antropolog saya lihat ini yang banyak yang hadir di sini ada antropolog kita terkenal dari ini Bu Hatip Negres kalau ingin berkomentar silakan Bu Hatip kalau ada yang lain juga ingin bertanya kepada Pak Alex Oke, okay, kalau memang belum ada, saya akan mulai deh. Pertanyaan uh, ini, Pak Alex, uh, satu pertanyaan yang uh, umum, sifatnya. Jadi, tadi disebutkan ada maneke, ada seke, ada uh, mane'e. Eh, uh, secara umum, apakah teknik yang dipakai itu sama semua? Jadi, uh, barangkali bagi teman-teman yang belum familiar, uh, ada baiknya punya pendapatan gambaran, ya, uh, apakah itu praktek penangkapan teknik yang sama, hanya beda nama, atau memang ada ada berbagai perbedaan di antara beberapa apa namanya, nama dan teknik itu? Bagaimana Pak Ulan? Ya, terima kasih. Jadi ada dua, ada beda antara seke atau maneke dan manee. Kalau manee itu mereka menggunakan janur kelapa dan hanya setahun sekali karena itu sangat tergantung pada posisi purnama bulan Mei atau pada saat matahari itu berada persis di atas kepulauan itu dan itu pasang surut paling tinggi dan rendah pada saat itu sehingga memudahkan untuk menangkap ikan. Nah, sementara seke itu menggunakan alat yang disebut pandihe. Pandihe ini di merupakan jali apa dihubung-hubungkan dengan rotan bahan utamanya bambu berukuran kecil dengan panjang sekitar 1 sampai puluh 1,25 cm. Nah, eh, 1 meter sampai 1 meter 25 cm. Nah, sekarang sudah agak sulit mereka bikin alat ini dan alat ini seke itu dapat digunakan setiap hari dan lokasinya uh, sasarannya adalah ikan-ikan jenis uh, pelagis sementara untuk uh, mane'e itu ikan batu dan udah macam-macam jenis ikan yang masuk di daerah karang itu nah itu kedua seke itu punya organisasi yang yang uh, cukup cukup ketat ada ada pimpinan nelayannya tonasengnya ada anak buahnya dan macam-macam yang unik di sini adalah pembagian hasil jadi uh, untuk hasil uh, manee itu siapa saja boleh bawa tidak perlu ada pertimbangan macam-macam tapi setelah dijadikan uh, event untuk pariwisata yang menikmati itu para tamu dari dari kabupaten, dari provinsi. Sebaliknya untuk seke yang berhak men sebelum ikan dibahagi, yang berhak mendapat bahagianya adalah janda dan anak yatim. Nah, di sini kepedulian sosialnya itu sangat tinggi, saya lihat. Tidak mutlak seorang pejabat di kampung, kepala kampung misalnya, dia memperoleh hak langsung sebelum berapa banyak janda di situ atau berapa banyak anak yatim yatim di situ yatim piatu sudah mendapatkan haknya nah ini bedanya di sini uh, tapi yang jelas adalah menurut hemat saya setelah saya pelajari dengan memperbandingkan teknik penangkapan ikan Jepang itu tidak beda jauh dengan prinsip muroami ikan dihalau di, di dengan peralatan yang sederhana kemudian di sana ditangkap. Nah, kenapa saya punya asumsi begitu? Setelah menelusuri asal muasal seke, itu berkep, tidak jauh berbeda dengan masa ketika uh, belum nelayan, tapi para pelaut Jepang datang ke selatan ini, ke daerah kepulauan Sangita Laut, untuk mengumpulkan kulit penyu. Tetapi ada juga yang catatan menyebutkan mereka bukan orang Jepang, tapi orang Cina di Jepang. Nah Ini terbaca dalam tulisan-tulisannya uh, misionaris seperti Valentine, 1600-an itu sudah mencatat itu. Jadi uh, dugaan saya adalah kemungkinan besar mereka meniru atau di, di, diperkenalkan dengan alat seperti itu. Karena penduduk setempat tidak merekamnya dalam kisah-kisah atau cerita-cerita atau legenda tentang seke tentang pandihe. Nah, ini ini yang bikin saya berpikir pasti ini alat dari luar karena tidak tidak terekam dalam uh, uh, apa? Uh, tidak terekam dalam ingatan-ingatan uh, kolektif mereka nah itu saya kira penjelasannya pak ya sorry tadi saya secara tidak sengaja termute oleh sistem ini <laughs> oke okay. uh, sangat menarik itu Pak Alex. Jadi saya ingin follow up juga dengan uh, pertanyaan selanjutnya karena ini uh, jadi teringat dengan waktu riset saya uh, tentang sejarah CK ya pada uh, dulu itu uh, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi. Tapi sebelum itu saya ingin kasih kesempatan kepada uh, para penanya. Uh, di sini ada uh, Pak Joni Budiman dari Unsrat yang ingin bertanya silakan uh, minta tolong uh, akses untuk Pak Joni Budiman silakan Pak Joni oke okay, terima kasih Pak oh, yeah. bahasa Indonesia juga Pak Alex Pak Alex selamat sore ketemu lagi sore. Pak ya yeah, saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat Pak halo Pak Alex yuk <laughs> halo oke okay. ya yeah, uh, saya juga eh, kebetulan eh, saya apa eh pengajar Fakultas Perikanan di Fishing Teknologi ya di eh, teknologi penangkapan ikan yang Pak mungkin beberapa kegiatan dengan Pak Alex sudah lupa Pak Alex beberapa penelitian di apa eh, tentang apa budaya maritim ya dengan dulu dari dari bahasa ya Pak dari apa eh, Kebudayaan Sulawesi Utara ya Pak Alex. Yeah. Nah uh, menarik ya sejarah sebenarnya melihat sejarah apa ya sejarah bagaimana uh, teknologi penangkapan ikan itu masuk di Sangihe ya Pak Alex dan mempengaruhi kegiatan-kegiatan uh, uh, perikanan. Nah, uh, ada beberapa, katakanlah, alat yang memang betul, Pak Alex, memang dipengaruhi oleh, katakanlah, seke itu mungkin barangkali dipengaruhi oleh Muro Ami karena uh, metode penangkapannya. Ya, uh, kalau Muro Aami itu sama juga, dia melingkar, kemudian dia atas bantuan uh, apa uh, rantai yang bagian bawah mengusir ikan di bagian bawah, kemudian ikan akan uh, naik ke sedikit ke permukaan itu nah, metodenya demikian mungkin itu yang digunakan juga untuk untuk seke ya yang menggunakan uh, bambu dan sebagainya nah mungkin ke, itu yang untuk sejarahnya tetapi mungkin yang ke depan pak mungkin usul juga pak Alex ya uh, untuk ke depan ya uh, untuk ke depan mungkin ini ya uh, melihat, eh, mohon maaf Pak Alex, soal lagi di itu, ini lagi apa jaringan. Kedepan adalah eh, bagaimana alat tangkap ini mungkin punah ya, ya Pak Alex cek ya, yeah. ya. Nah itu yang kedepan sejarahnya kemudian dia punah itu, dia punah. Apakah pengaruhnya punah? Apakah masyarakat sudah tidak menggunakan, tidak tertarik, ataukah apa hubungannya dengan sumber daya alam itu sendiri? Kebetulan saya orang Batunderang, saya kira itu sudah tidak digunakan karena mungkin fishing ground atau daerah penangkapan ikan itu sudah tidak ada di daerah situ. Apakah itu dipengaruhi oleh sumber daya karena tujuan penangkapannya malah logis ya, atau eh, apa decaptherus eh, marwati, ya bahasa itunya? Nah apakah alatnya itu bisa punah, extinct, karena pengaruh sumber daya pengaruh sumber daya pengaruh sumber daya itu mulai berkurang, ataupun eh, kondisi sosial masyarakat. Ini yang menarik. Mudah-mudahan saya lagi bikin proposalnya gitu, eh, dan itu mengkaji juga sejarah dari seke itu, sejak kapan dia itu, dan dia eksis sampai sekarang, dan tiba-tiba juga punah itu yang yang menjadi pertanyaan yang besar untuk ke depan Pak Alex itu mungkin dari saya komentarnya nanti bu, mungkin kita 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 bisa diskusikan hal itu karena sangat berhubungan dengan teknologi alat penangkapan ikan ya ya makasih Pak Alex makasih Pak terima kasih ya silakan Pak Alex kalau ah, terima kasih terima. kalau saya tidak keliru Pak John ini dia spesialis alat tangkap yang disebut melombo Iya Pak John. Ada ada teman penelitian itu Pak Alex, ada teman satu He? ya, ada Pak Lefran Manopo itu. Dia meneliti soal Malombo itu sejenisnya juga Manee. Jadi, Malombo Manee itu adalah bagaimana community based management oleh masyarakat pesisir mengelola sumber daya itu, ya. Kalau Manee ya kita sudah lewat dijelaskan Pak Alex tadi. Malombo juga itu untuk ikan ya. selar ya di, di saluran itu itu prosedurnya yang ya. sama bahwa ada 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 fishing ground daerah penangkapan tertentu yang dijaga yang dijaga oleh masyarakat kemudian pada waktu tertentu itu ditangkap diambil bersama-sama. Hmm. Apa itu yang di daerah Mahumu ya, Pak, Pak uh, John. Tapi kalau ya, saya iya. tidak salah ingat kalau tidak ya, salah ini, ingat dulu waktu diskusi tentang eh uh, sekmane tradisi bahari ya. di ambang kepunahan. Iya. Saya kira Pak, Pak Budiman juga hadir ya. Uh, saya lupa, saya mungkin tidak ada waktu nah, di lain ya. hotel. Oh. Di saya, saya, saya tidak hadir, tidak hadir. Kebetulan oh, tidak Pak hadir. Manopo, berarti Pak, ya, Manopo, Pak Manopo karena, ya. karena spesialis melombo uh, yang, yang iya, dan iya. waktu itu sama-sama dengan Pak Sifrit Bergimporn uh, iya, dan iya, Pak iya, iya. Edi Mancoro. Iya. Nah, iya. Memang eh, kekhawatiran saya itu sudah sejak waktu itu sampai saya berani memberi judul dalam di buku yang ditulis itu ini, seke tradisi bahari di ambang kepunahan. Jadi saya tidak melihat hanya sekedar sekedar punahnya atau mulai hilangnya alat-alat tangkap tetapi nilai-nilai bahari yang ada di di kalangan penduduk kita di Nusa Utara itu tampaknya mulai mulai melemah. Ya. Nah, ini yang dikhawatirkan saya tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak bahwa apakah ada hubungannya dengan fishing ground atau apa atau daya apa daya tak apa alam jadi ketersediaan itu karena itu urusan teknis orang perikanan. Tetapi saya melihat arahnya ke persoalan nilai mentalitas orang sehingga kalau kita mau membaca kembali dokumen-dokumen Belanda yang menceritakan bagaimana para nelayan dengan pimpinan para raja di sana menangkap ikan bersama-sama saya tidak menemukan itu lagi sekarang tidak ada lagi seorang camat apalagi bupati yang ikut menangkap ikan sama-sama kecuali waktu manee karena itu pesta dan itu bupati di Talaut itu kalau acara manee itu ditempatkan pada posisi seakan-akan dia tona as nomor satu. Padahal cara memegang tombaknya pun nggak tahu. Tidak seperti itu. Karena cara memegang tombak untuk menombak ikan dan berperang itu ada beda. Seorang nelayan tua mengatakan pada saya bahwa mereka bukan membunuh ikan, tetapi mematikan, melumpuhkan. Yang boleh dibunuh hanya musuh. Ini satu gagasan yang buat saya uh, aneh, ya. Jadi, punya etika tersendiri bahwa ikan tidak dibunuh, tapi dimatikan untuk dimakan. Nah, soal persoalan, apakah uh, ketersediaan ikan di daratan itu yang jelas, apa di pesisir itu yang jelas, bahwa kunjungan saya terakhir. Tahun 2018 sebelum sebelum pandemi ini di Batu derang dan, dan uh, uh, Bebalang, kalau Bebalang masih agak tenang, Batu derang itu lebih disibukkan dengan penggalian emas di sepanjang pesisir, terutama sisi timur pulau ini. Itu mulai diobrak-abrik oleh para penggali emas. Dan saya prihatin sekali. Saya kira itu dan uh, barangkali karena Bapak di Fakultas Perikanan dan mungkin teman-teman dari uh, Polmustar juga bisa melihat bagaimana untuk merekam kearifan-kearifan tradisional yang masih tersisa yang masih bisa di dilihat apakah boleh di, dikembangkan atau sekedar di dibiarkan dan jadi cerita-cerita di masa mendatang. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak John. Ya terima kasih Pak Alex. Um, Oke okay, terima kasih Pak Alex ya. Ya terima kasih. Um, saya sebenarnya ada poin juga itu di situ karena uh, ini terkait dengan kenapa CK bisa menghilang ya dari riset-riset awal saya dulu itu. Jadi satu faktor penting yang mungkin juga perlu dipertimbangkan adalah peran dari misionaris itu Pak Alex. Itu uh, sempat ya salah satu studi yang kita lakukan kan adalah melihat menyoroti itu sebenarnya. Uh, zaman Belanda juga pada terus pada awal kemerdekaan itu sebenarnya. Nah, itu yang menyebabkan faktor apa, uh, aspek kultural dari Seke itu kemudian sedikit uh, apa berkurang. Uh, tapi nanti kita bisa diskusikan soal itu ini saya ada satu uh, yang uh, apa namanya yang ingin bertanya tadi Mbak Putri raise hand ya apa masih tetap akan mencoba mengajukan pertanyaan Mbak Putri uh, halo Mbak Putri apa masih akan bertanya oh nggak jadi oke okay. ya yeah. Nah, masih ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin menanggapi atau ya, ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada saya ingin melanjutkan tadi Pak Alex. Satu hal yang yang saya lihat dan ini juga terkait dengan dengan apa namanya? Kalau kita bicara dengan jaringan ya, dengan Jepang dan lain sebagainya itu ada ada dua hal sebenarnya. Pertama, satu pendapat dari Akimichi saya masih ingat dulu Akimichi pernah mempertanyakan sebenarnya model si tenure ya atau marine tenure pengelolaan fishing ground yang sifatnya apa namanya seperti itu. Jadi kalau kita bicara sasi kan itu kan kawasan ya, kawasan yang disasi gitu. Tetapi kalau fishing spot itu kan salah satu hal yang agak sedikit berbeda gitu. Dan itu yang waktu riset kami dengan Akimichi waktu itu dia pernah mengatakan Uh, pengelolaan secara uh, marine tenure melihat uh, fishing spot dan fishing uh, apa namanya pengaturan fishing spot itu sebenarnya lebih mirip ke ke apa namanya sistem yang ada di kawasan uh, Pasifik di uh, Polinesian dan Mikronesian yang mengatur itu adalah uh, alokasi spot ya bukan bukan kawasan bukan bukan ground seperti di Sasi. Gitu. Nah ini Uh, menurut saya agak menarik kalau dilihat kaitannya dengan alat tangkap ya. Alat tangkap dikatakan uh, seperti Pak Ulay tadi bilang ini ada kemungkinan uh, apa uh, uh, terpengaruh bukan terpengaruh tapi ada kaitannya dengan alat tangkap uh, uh, Muruami Jepang. Nah tetapi kalau kita lihat dari pengaturan pengaturan apa namanya fishing ground sendiri itu lebih dekat ke arah apa kalau bisa dibilang bisa ke arah Polinesian gitu ya lebih 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 mirip ke arah sana. Sementara kalau dari segi teknologi penangkapannya itu lebih dikatakan ada sedikit banyak pengaruh dari 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 utara ya. Saya rasa itu barangkali saya belum tahu di Jepang di kawasan mana. Tapi kalau dulu ke tidak salah Akimichi pernah bilang mungkin di sekitar daerah Jepang Selatan Kyushu, atau bahkan Okinawa dan di situ eh, di apa namanya pernah di eh, dikemukakan oleh Akimichi sebagai kemungkinan eh, pengaruh eh, teknologi penangkapan itu itu satu dan kedua Pak Alex saya ingin tanggapan juga salah satu faktor yang paling penting dalam seki setidaknya itu adalah penggunaan opo-opo sebenarnya kan jadi penggunaan eh, apa magical amulets dan lain sebagainya yang sering digantung di di alat di pandihe itu kan. Nah ini eh, satu sistem ritual yang kemudian di 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 supres ya, ditekan oleh misionaris Belanda eh, pada saat itu dan kemudian sampai eh, pada awal-awal kemerdekaan pun itu masih 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 terjadi. Jadi ada semacam apa namanya? Uh, uh, faktor suppression dari dari uh, dari dari uh, religi apa dari misionaris dan itu dan itu uh, karena menurut uh, opolau uh, di sana yang yang uh, faktor yang sangat penting dalam dalam uh, tradisi CK adalah penggunaan itu opo opo jadi kalau ininya sudah tidak ada ya buat apa lagi untuk menangkap untuk untuk maneke itu saya ingat sekali uh, Opolau bebalang dulu pernah ngomong ke kita waktu itu seperti itu dan juga Opolau di sana di parah waktu itu juga pernah mengatakan yang hal yang sama Bagaimana menurut tanggapan dari Pak Alex soal dua hal ini yang satu soal teknologi dan, dan pengaturan fishing ground dan yang satunya lagi tentang penggunaan opo-opo ini uh, saya mulai dengan yang kedua sayang sekali waktu kerja lapangan, terutama di saya keliling Pulau Kahakitan, saya tidak menemukan lagi informasi tentang penggunaan opo-opo dalam alat tangkap atau nelayan. Saya sudah berusaha untuk mencari tahu apakah karena mereka sudah dalam proses menjadi orang Kristen yang 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 patuh tetapi hal lain terjadi di Pulau Makalehi. Di Pulau Makalehi memang masih ditemukan tempat untuk sebelum Maneke itu ada ada ritual dilaksanakan di situ dan seke terakhir di Makalehi itu hancur tahun 2010 karena terpaan badai barat orang tidak sempat mengangkatnya ke lebih ke darat karena maklum uh, Keadaan geografi Pulau Makalehi itu eh, pantainya langsung eh, daerah bebatuan dan gunungnya. Nah, di sana masih ada cerita-cerita seperti itu, tapi saya tidak menyaksikan secara langsung. Nah, apakah karena mereka menyembunyikan itu, atau tapi yang jelas, baik di para, apalagi di Gobalan, eh, saya tidak dapat cerita itu dan uh, bebalang yang saya kunjungi beberapa tahun terakhir itu sudah agak beda dengan deskripsi yang ada di laporannya uh, Legnas Lipi peneliti peneliti dari Legnas Lipi uh, ada perubahan yang luar biasa yang anehnya itu uh, semua bisa jadi karena hasil laut ikat. Nah, soal pertama itu uh, itu mungkin perlu orang perikanan yang bisa menjawab secara teknis ya. Saya kurang kurang uh, bukan kurang peduli tapi itu di luar cakupan apa yang ingin saya ketahui. Yang jelas adalah bahwa transisi uh, penggunaan alat tangkap di seluruh kepulauan Sangihe laut itu didikte oleh pasar. Ya, saya amati langsung bahkan di Marore 2003 eh 2013 saya ke sana dan ikut sama-sama itu yang menjadi pembeli utama adalah nelayan-nelayan dari General Santos transaksi dilakukan di laut jadi bahkan sampai alat tangkap pun mereka sediakan sehingga jenisnya juga mereka Uh, tentukannya ini yang yang mereka perlukan soal harga dan di sini saya pikir uh, uh, moral pengusaha perikanan sebelum mereka membayar ikan dari nelayan marore mereka berkomunikasi ke bitung bitung menado indonesia harga ikan ini berapa sehingga mereka tidak pernah mau membayar lebih atau kurang selalu sama Padahal saya pikir dia kan boleh bayar lebih kurang atau lebih. Tapi itulah. Dan saya ikut nelayan-nelayan itu, ada foto dokumentasinya, bahkan sampai dokumentasi dokumentasi bagaimana perlakuan aparat angkatan laut itu ada, masih tersimpan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan Pak Pajar. Ya, terima kasih, Pak Alex. Uh, sebenarnya masih banyak juga, sih, pertanyaan saya Tapi ini ada pertanyaan dari uh, Bung Fikri Muhammad. Ini, uh, dia bertanya, Pak Alex, sejak kapan hasil tangkap CK dibagikan ke anak yatim dan janda? Apakah orang Jepang yang mengajarkan hal itu? Silakan, Pak Alex. Kalau pengutamaan yatim, hak dari anak yatim dan janda itu diperkenalkan oleh ajaran yang dulu, jadi dulu itu tahun 1960-an, 70-an, disebut dengan Islam tua. Yang sialnya zaman sesudah itu dikategorikan sebagai aliran kepercayaan. Padahal dalam temuan saya, inilah awal mula penyebaran agama Islam dari Kepulauan Sulu dengan mengutamakan lisan, kelisanan. Para tokoh agamanya itu, dia hafal semua ajaran-ajaran. Tapi ketika teman lain kami menguji itu dengan seorang petugas dari Kementerian Departemen Agama, disuruh baca Al-Quran, dia nggak bisa. Tetapi dia hafal. Nah, lalu si pejabat ini, ini loh, apa tulisannya apa yang kamu katakan. Oh, saya tidak mau tahu karena guru kami mengatakan seperti ini. Nah, sayangnya eh, tentang Islam tua ini sudah dijadikan aliran kepercayaan dan kebetulan ada seorang anak peneliti muda tamatan IAIN, anak pesantren di BPNB Manado yang saya coba dorong dia untuk coba karena kamu punya ilmu yang yang memadai, pelajarilah itu. Nah, tapi, sepertinya eh, langkah awalnya itu akan terhenti dengan adanya perubahan struktur di BPNB. Tidak ada lagi peneliti karena peneliti semua harus ke BRIN dan dia harus pindah ke Balai Arkeologi Makassar. Nah, padahal dia sudah mulai tertarik dengan eh, informasi yang ada, dan sudah, saya kira, ada dua atau tiga hasilnya yang dia, dia tulis. Jadi dugaan yeah. saya bukan orang bukan orang Jepang yang ngajarin itu, yeah, yeah, yeah. tapi sudah ada di di pola pikir orang uh, Sangita Laut baik dia Muslim maupun yang Kristen. Ya, yeah, ya, yeah. yeah, saya agak setuju dengan pendapat Pak Alex karena menurut saya setahu yang saya tahu memang sistem pembagian seperti ini enggak ada di Jepang. Jadi uh, apa namanya? kalau komunal pembagian komunal ada tapi bahwa itu berdasarkan yatim atau anak janda dulu yang duluan tuh kayaknya saya belum pernah dengar ya itu di Jepang ada tapi saya harus cek itu. Jadi kalaupun itu ada itu saya rasa memang memang satu model organisasi sosial yang yang berbeda yang bukan ada kaitannya dengan perkembangan apa namanya teknologi penangkapannya sendiri gitu itu menurut saya saya, saya saya cenderung setuju tentang pendapat Pak Alex itu. Nah, ini ada satu lagi nih uh, dari Pak Nasrun Sandia. Pertanyaannya ada presentasi dalam pembagian hasil tangkap ikan dengan cara seki. Silakan Pak Alex. Oh, um, ya. Saya kira Pak Pak Nasrun itu sudah tahu itu kan sudah baca buku-buku yang ini tinggal mungkin mengingatkannya bahwa sudah ada pembagian secara Tapi yang ingin saya tambahkan keterangan dari uh, Pak Fajar tahun 98 ketika mengerjakan penelitian tentang fishing activities itu saya ditemani Pak Sin Sohayase keliling Seto Inlansi. Dan pembagian komunal itu masih ada, walaupun prakteknya bukan ini tapi tidak mengenal janda dan yatim piatu. Jadi makanya saya berani mengatakan kalau begitu ini pengaruh dari Islam tua. Ya. Ya, betul Pak Alex itu seperti yang saya bilang tadi kalau komunal memang pembagian hasil tangkapan oyster ya kerang juga juga ya. mirip seperti itu tapi bahwa itu ada hierarki ada janda yang duluan yatim yatim dan janda itu saya belum pernah dengar memang di di Jepang gitu jadi memang eh, terus terkait dengan Islam tua ini ada satu anekdot menarik nih sebenarnya juga eh, informasi nanti ada pertanyaan dari Bung Anta ini eh, jadi saya waktu uh, riset saya di sana di mana di, di uh, Sangihe itu menemukan satu-satu apa uh, diberi dikasih lihat uh, satu mantra untuk uh, yang dipakai untuk untuk maneki. Nah, yang menarik dalam mantra itu di situ disebutkan itu uh, campuran antara penyebutan nama-nama apa namanya Nabi Muhammad dan dicampur juga dengan dengan istilah-istilah dalam dalam Kristiani seperti Tuhan Yesus, Bapa dan lain sebagainya itu dicampur menjadi satu apa menjadi satu mantra gitu. Nah, waktu itu saya ingat saya sama Pak Ari Wahyono ini berpikir wah ini menarik juga ini kalau ada yang bisa menelusuri lebih jauh gitu. Nah, ini kemungkinan menurut saya ini adalah satu faktor sinkretisme yang juga menjadi bagian dari yang disebut Pak Alex Islam tua itu tadi. Nah ini yang yang ini hanya dugaan ya, tapi itu ada kemungkinan gitu, kemungkinan ke arah situ sebenarnya. Kalau menurut pandangan saya ini terkait dengan pertanyaan itu barangkali pertanyaan dari Bung Anta, apakah ada kaitan Islam tua di Sangihe dengan pola penangkapan ikan di Sangihe? Itu Pak Alex. Bagaimana ini ada dua dua hal yang barangkali bisa ditangkapi juga, silakan Pak Alex. Itu memang uh, jadi pertanyaan yang menarik untuk ditelusuri. Saya katakan begitu. Sebenarnya sudah ada informasi-informasi awal, tapi saya makin hati-hati uh, untuk mengatakannya karena kalau persoalan uh, penggunaan mantra ya. Ada kecenderungan bukan hanya di pihak nelayan tapi juga pelaut yang begitu berpandangan bahwa ada kata-kata yang eh, punya kuasa kata, punya kekuasaan dengan menyebut itu saja misalnya bisa angin reda. Tapi apakah ia ya benar atau hanya kebetulan? itu perlu juga pembuktian-pembuktian yang tapi orang begitu percaya mungkin juga sesudah dia mengucapkan itu walaupun anginnya tetap kencang karena dia sudah ter, ter, terpengaruh dengan anggapan itu dan dia melihat wah oh, ini sudah mulai reda padahal sesungguhnya masih seperti seperti yang semula. Sekarang so, kalau bicara tentang uh, mantra penggunaan mantra dalam nelayan ada seorang teman yang mendalami itu. Saya tidak tahu apakah dia hadir sekarang di, di acara kita karena saya kirim Itu Saudara Dirno Kago. Dia suka mengumpul informasi tentang mantra, tentang tentang hmm. hubungannya dengan perikanan. Dia S2-nya di di sosiologi. dia yang lebih paham dari saya. Ya, ya. Saya rasa enggak ada di sini ini, Bung Dirno. Oh, ada. Mungkin, ya tidak ada. Mungkin dia lupa atau tapi saya sempat kirimi informasi ini. Ya kita bisa nanti kapan-kapan diskusi soal itu karena menurut saya ini menarik ini ya. yang yang membuat saya ini satu hal yang menarik karena kalau kita lihat jaringan ya transnasional apa transnasional jaringan tentang eh, eh, network seperti ini Terus satu poin yang 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 menarik dilihat dari Sanggir adalah. Sejauh mana sebenarnya eh, kumpulan nah, kalau saya selalu bilang untuk assemblage ya, yang terjadi dalam dalam praktek penangkapan teknologi penangkapan ikan sehingga kalau kita lihat teknologi barangkali bisa datang dari Jepang tetapi ada unsur-unsur yang kemudian datang dari barangkali pengaruh dari eh, Kesultanan Ternate gitu ada juga dari pengaturan yang eh, di Polinesian yang semuanya kemudian menjadi apa ya istilahnya bercampur ya bercampur dalam satu teknologi perkembangan teknologi penatapan eh, ikan yang eh, apa eh, menarik di kawasan canggih laut gitu dan ini memang belum apa ya belum banyak untuk di, di, dilihat lebih jauh terutama karena sekarang memang eh, teknologi atau praktek itu sendiri sudah banyak berkurang ya sudah tidak tidak dilakukan lagi. Tetapi dari sisi memori yang bisa diangkat seperti Pak Alex tadi bilang itu sebenarnya ada beberapa hal yang yang menarik untuk ditaji di lebih jauh. Jadi ada pertanyaan lagi barangkali Bapak Ibu oh, ya, silakan. Ada, ada, ada tambahan Pak. Silakan ya. Pak Alex. Jadi masuknya teknologi penangkapan Jepang itu tidak langsung, ternyata melalui Filipina. Bahkan sampai hari ini nelayan di bagian utara uh, Pulau Sangihe itu mendapatkan peralatan itu selalu dari Filipina. Bahkan lihat, dulu waktu Lipi datang di sana, uh, leg peneliti Anda-Anda semua datang di sana, masih boleh lihat perahu londe. Sekarang hilang lenyap digantikan oleh pambut buatan Filipina atau model Filipina. Yeah. Walaupun itu itu sudah di, dikerjakan di Pulau Sangihe. Begitu juga dengan alat tangkap. Alat tangkap dari Manado itu agak kurang. Saya tidak tahu kenapa. Tapi kalau melihat penjual alat tangkap di kota Tahuna, itu selalu keterangannya, oh ini dari Jensat, ini dari Davao. Jarang menyebut ini dari Manado. Nah itu. Ya, itu menarik gitu perkembangan yang belakangan ini. Barangkali memang saya tidak terlalu mengamati ya. Dulu memang waktu saya di sana banyak masih londe itu. Bahkan kalau dibilang pambut yang jarang sekali di sana. Ya. Kalau tidak ada orang Filipin dari Davao, Davao yang datang, pambut tidak ada. Kalau ada pambut itu artinya ada orang dari Davao yang lagi sedang datang ke situ bawa barang-barang selundupan dan lain sebagainya itu. <laughs> uh, ya, ya. Um, Oh, bisa. Silakan, Pak Joni mau menambahkan. Ya, ya, mungkin ya, Pak ya, Alex mungkin jadi menarik bahwa memang teknologi penangkapan eh, teknologi penangkapan ikan eh yang dari Jepang memang kurang apa ya? Mungkin eh, eh, katakanlah ya eh uh, long line yang memang itu ya pur, uh, mungkin ya pursain ya pur, tapi pursain juga kan dari dari Sulawesi, dari Manado gitu ya yang uh, sekarang lagi uh, aktif kemudian ya tuna tuna hand line, ya memang semua Pak Alex dari dari bahkan uh, menggunakan teknologi uh, apa cumi eh, apa atraktor cumi itu untuk tuna lain itu memang semua dari dari Filipina Nah, yang menarik di perbatasan itu adalah transfer teknologi itu yang mau disusah, Pak, yang mau disusah, susah mau dilihat mana, nelay, mana nelayan Filipina dan nelayan Sangihe karena kekerabatan, kemudian ada transfer teknologi di situ. Nah, itu mungkin juga eh, eh, apa pergeseran itu bahwa teknologi penangkapan ikan justru dari Filipina untuk yang sekarang, ya, bu. Eh, Kayak yang saya baca tadi, misalnya, Muro Ami memang ya, sekelak yang metodenya mirip-mirip juga, seke, dan uh, sebagainya. Mungkin itu yang, kalau yang lain-lain, ya mungkin tidak. Apakah, apakah saya juga, atau itu, yang tidak mendapat informasi soal itu? Tetapi uh, saya memang ingin mendapat informasi dari Pak Alex tentang uh, teknologi ini, yang menurut sejarah bahwa inilah. Uh, teknologi inilah yang dibawa oleh nelayan uh, Jepang ke nelayan uh, Sangihe gitu. Saya kira, terima kasih Pak Fajar. Terima Pak uh, Terkait dengan itu, pertanyaan saya dengan 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 apa pertanyaan lain Pak Alex. Sumber-sumber uh, Belanda tertua itu yang menyebutkan CK itu dari 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 abad mana ya, Pak Alex tahu nggak itu? Um, sumber tertua Belanda. Hmm, Belanda atau Portugis. Valentine, Valentine, okay, Valentine. tahun, tahun 1600-an. Mm -hmm. Dia hanya menyebut adanya penangkapan itu, tetapi tidak menyebut secara spesifik oh. seke. Oke. Okay. Tidak menyebut ya Pak Alex seke. gitu ya. Tidak menyebut Valentine ya. Yeah. Nanti giliran stocking stalking itu pendeta yang sudah datang tahun 1900-an awal baru dia menyebut itu pun diceritakannya di, ada di Para. Yeah. Nah, saya tidak tahu bagaimana caranya dia sampai di Para mendapatkan itu Para Pulau Para tanpa lewat Makalehi. Padahal Makalehi lah yang gudangnya. Yeah. Nah, apakah hanya hanya nak cerita orang dari sana? Itu yang yang uh, saya lagi cari-cari. Tapi um, <coughs> Forest Forest pernah melewati pulau-pulau ini. Dia hanya menceritakan tentang jenis-jenis perahu, tapi tidak sampai jenis alat, peralatan. Ya. Nah, sialnya, yang lain itu mereka lebih banyak bercerita tentang pendidikan, tentang budaya, tapi hal yang sehari-hari itu tidak, tidak uh, disinggung. Itu ya, masuk ya, kesulitan saya untuk menelusuri ini, ya. Pak Alex. Tapi memang menarik ya, kalau CK itu biasanya saya melihat ya bahwa metodenya itu dia menangkap, malah logis ya, tujuannya ya, kan? ya malah logis, dan biasanya itu malah logis yang bermigrasi ke arah karang otomatis ya. ya. ya Daerah penangkapan adalah daerah yang punya karang yang agak apa ya agak uh, terbentuk di apa di apa sebagian-sebagian uh, jadi sehingga di antara karang-karang itu ada ada sebagian pasir dan disitulah mereka mengoperasikan ya. Yeah. Nah sehingga juga mungkin itu juga yang punya bahwa uh, kondisi sekarang ya karena degradasi lingkungan ya mungkin itu juga saya masih sementara juga melihat kira-kira apa karena menarik juga eh, kenapa bisa punah gitu ya tapi di, di sejarah tadi bahwa memang tidak menyebutkan ya bahwa itu eh, langsung menyebut seke gitu ya pak Alex kira-kira disampe di kan antara para itu ya daerah kalau Makalehi kan dia karangnya tidak terlalu itu ya pak Alex jadi ya begitu oh. di pulau Makalehi dia langsung sekitar berapa meter langsung drop off begitu ya? Ah, tapi ya tergantung lokasinya. Ya. Uh. Di, misalnya pesisir Makalehi Barat. Oh iya. Sesudah ya. yang ada pelabuhan sekarang. Iya, ya, Ada ya, ya, ya. hamparan karang yang sekarang, cukup, ya. okay. uh. cukup jauh dan seperti yang digambarkan oleh Pak Joni tadi. Ya, Di, ya. Uh. Dan ditumbuhi sama apa ini? Iya. Uh, Tumbuhan-tumbuhan. Iya. Ya, maaf saya lupa namanya yang jadi tidak melulu batu karang. Iya. Tapi ada tetumbuhan di situ. Itu saya kira yang di depan kampung yang sisi barat iya, itu. Iya, iya, oke, okay, iya. Ya, ingat-ingat iya. Itu cukup jauh kira-kira uh, iya. 100-200 meter ke laut. Iya, iya. Ya di daerah situ. Yang menarik juga coba kalau misalnya juga di Tagulandang itu ada namanya giop gitu ya. Pak Alex juga kan? Ah, itulah mungkin itulah yang mungkin ber, uh, ber, uh, dia uh, sebenarnya Pak Jeko atau Pursain yang kecil gitu ya sama sebenarnya prinsipnya mereka kan menunggu ikan julung-julung ya roa ya, ya roa roa yang yang bermigrasi ketika mereka me, akan melakukan pemijahan ke, ke ke tepi karang yang mereka mencari areal antara ada pasir dan karang dan situ nelayan menunggu gitu ya mungkin itulah yang juga Ya, oh, ya. Yop, Kalau ya kalau, kalau dia lama-lama juga bisa punah Tetapi kan metodenya ya pursain kecil gitu ya. Yes. Enggak, tapi yang menarik kan CK dan itu itu ya. Ya terima kasih Pak Joni. Ya. Uh, ini ada pertanyaan bagi ini. Uh, jadi ada pertanyaan uh, tentang ini nelayan Sangihe dan talaut ini Pak Pak Alex. Jadi apakah dulu uh, sejarahnya nelayan Sangihe dan talaut itu pernah ikut kapal Jepang ya? Apakah mereka pernah sampai di Jepang atau atau bagaimana nih Pak Alex? Keterangan yang saya peroleh dari uh, ingatan orang-orang Miangas, mereka tidak sampai ke Jepang selain jadi pemancing, jadi uh, pemancing kapal-kapal ikan dalam tentu beda dengan model kapal ikan sekarang ya kadang-kadang kapal perahunya ukuran pajeko begitu lebih kecil, tapi saya tidak menemukan uh, keterangan bahwa mereka ikut ke Jepang. Tetapi ada orang Nusa yang ke Jepang itu karena hanyut, jadi tertolong di sana. Nah, begitu juga dengan nelayan Sangihe yang base-nya Manado, uh, basis Manado dan uh, Air Tembaga itu mereka tidak ikut, tidak ada keterangan bahwa si A si B sempat naik kapal ke sana karena mereka menangkap ikan waktu itu bukan untuk dibawa ke Jepang tetapi diproduksi sebagai ikan kayu di, di tempat itu. Sementara Kema punya kekhususan bukan ikan kayu tapi uh, ikan fufu, cakalang fufu diasapi, saya diasapi saja. Ya. Jadi kalau begitu perusahaan, jadi kalau begitu perusahaan perikanan Jepang yang ada di uh, Sulawesi Utara pada saat awal abad ke-20 itu, mereka semuanya memproduksi katsuobushi itu ya? ya Dan dipasarkan yang, kemana itu? Pales. Ya, di, ada yang di mungkin ada yang dibawa ke Jepang, tapi pasaran Indonesia saya itu sudah sudah cukup. Ya. Mm -hmm. Dan ini bisa dipahami karena uh, kapasitas perusahaan itu tidak seperti yang sekarang beroperasi di Bitung ya dengan dengan kapal penampung yang yang besar dan uh, tonasenya ini masih masih sangat uh, ini sehingga uh, pemberlakuan pajak oleh pemerintah keresidenan Manado terhadap penangkap ikan Jepang itu pendapatannya tidak seberapa. Jadi kalau pakai indikator payak, bayar pajak sebenarnya hasilnya rendah dan ternyata apa terbukti bahwa setelah perang itu ternyata yang pengusaha perikanan itu anggota militer jadi sepertinya ada-ada tindakan terselubung untuk menyaru sebagai pelaku perikanan tetapi secara diam-diam mereka mempelajari kelemahan Belanda Mm -hmm. Itu jelas sekali buat eh uh, ya, saya sudah tidak catat namanya tapi ada itu temuan itu yang dikema. Bahkan yang yang menyaksikan itu mudah-mudahan hari ini masih masih hidup karena saya dapat informasi dari dia itu terakhir tahun 2016. Rekaman percakapan saya dengan dia. Informasi bahwa perusahaan perikanan apa namanya orang Jepang itu adalah militer Bentar. Jepang, begitu ya? Ya militer. Bentar. Dan memang titiknya titik pendaratan itu persis di tempat dia mengolah ikan dan hari ini ditandai dengan tugu tugu peringatan pendaratan Jepang dari kema agak keluar sedikit. Oke menarik menarik. Pak Fajar bisa? Pak, ya, ya. Si, silakan uh, ya. Pak Joni, tapi singkat saja Pak Joni, nanti kita Pak Alex, eh, apakah alat tangkap bubu itu apakah juga pengaruh di Sangihe? Itu pengaruh dari Jepang. Saya saya kebetulan S2 S3 di Kagoshima University ya. Saya pernah mengunjungi museum itu, ada beberapa jenis bubu mirip-mirip uh, dengan yang di Sangihe apa? Itu yang ya, itu juga ya. Jadi bukan itu, kira apalagi bubu ya alat tangkap paling termasuk tua juga gitu ya ya kira-kira itu itu pertanyaannya paling ya, silakan, Alex. saya tidak bisa menjawab itu yang jelas alat serupa tersimpan di National Museum of Ethnology di Ibaraki di Osaka iya, iya. sampai saya tanya-tanya tapi maklum waktu itu saya jalan sendiri dengan dengan kemampuan kanji yang terbatas sampai saya tidak bisa membaca ini alat dari mana tapi itu tersimpan di National Museum of Ethnology. Ya, ya bisa juga kita berasumsi seperti itu karena uh, ya. Oke, makasih Pak. Ya, terima ya, so, kasih. Karena sebenarnya belum belum ditelusuri lebih jauh tentang sumber-sumbernya ya, terutama kalau kita lihat sumber-sumber Jepang gitu ya yang bicara tentang sejarah teknologi penangkapan itu memang eh, belum banyak digali dari kita ya artinya. Yang saya tahu dulu Aki Mici juga pernah mengatakan bahwa bubu itu salah satunya eh, sering dipakai juga di di osean eh, Oseana, oseania gitu di Polinesia dan daerah-daerah sana. Jadi apakah itu kemudian Uh, dari timur ke barat atau dari barat ke timur, saya, saya juga belum begitu paham ya. Tapi waktu itu yang saya ingat bahwa eh, uh, Akimichi pernah mengatakan, karena yang sebenarnya yang yang di National Museum Etnologi menpaku kan Akinichi sebenarnya yang bawa itu Pak ya, Alex dulu ya. ke sana alat-alat itu. <laughs> Oke, okay, uh, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu uh, tentang Eh, apa namanya eh, anggota laut barangkali atau sesuatu yang tidak langsung terkait dengan perikanan atau perang tapi juga tentang anggota laut silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan kebetulan ada Pak Alex Sulain yang yang memang pakarnya gitu jadi eh, kalau ada yang sesuatu yang ingin diketahui lebih jauh Pak Alex adalah salah satu otoritas dalam bidang itu. Pak Steven barangkali mau bertanya ya. Pak uh, Steven, silakan. Terima kasih. Uh, sebetulnya mau menceritakan yang pernah ke daerah Salurang, yang itu di uh, aktivitas Malombo sebetulnya masih apa beberapa kali dilakukan, tapi uh, pada akhir-akhirnya sudah pada akhir beberapa tahun ini sudah sudah tidak dilakukan. Mungkin kalau beberapa wawancara di sana saya melihat ada pengaruh juga degradasi lingkungan ketika daerah-daerah itu di daerah Sangir besar itu di bagian selatan tak bukan selatan itu menjadi lokasi penambangan emas. Jadi ada sungai yang masuk ke saluran itu sungai besar itu airnya sudah apa sudah kabur lah sepanjang setiap hari itu airnya sudah seperti itu menurut masyarakat ikan-ikan yang harusnya mereka melakukan aktivitas malombo sudah menghilang maksudnya sudah sudah menjauh ikan-ikan tersebut akhirnya tidak tidak dilaksanakan lagi tradisi seperti itu jadi saya melihat sebetulnya degradasi lingkungan cukup cukup kuat juga cukup masif dilakukan terjadi di daerah Pulau Sangihe yang di bagian selatan, apalagi dengan mau ada tambang besar lagi di daerah apa Sangihe mining itu di daerah pas Sangihe bagian selatan. Dan ini berpengaruh juga dengan uh, ke Makalehi, ke para karena ini kan daerah-daerah uh, yang berdekatan juga dengan uh, aktivitas penambangan ini. Dan uh, saya pernah mengunjungi Makalehi sebetulnya ya bisa saja ada uh, aktivitas menghilangnya tradisi-tradisi tadi uh, bisa uh, akibat daripada uh, perubahan alam, perubahan lingkungan ini. Mungkin itu yang mungkin dari sekilas yang bisa. Uh, saya dapatkan dari lapangan waktu uh, kunjungan penelitian lalu. Mungkin itu uh, Bapak uh, mener, uh, Opa Ulayan ya. Mungkin ini sebagai uh, apa yang bisa diamati di lapangan. Terima kasih. Eh hey, terima kasih, Bu Steven. Jadi uh, ini uh, tambahan informasi saja. Jadi uh, tentang situasi yang ada di di sana akhir-akhir ini. Terima kasih buat informasinya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak Alex dari Pak dari Johannes Paramata. Nah, dia eh, bertanya, apakah nama Seke dan Janur apakah nama Seke dan Janur memiliki arti atau makna tersendiri? Silakan Pak Alex. Wah, saya tidak sempat bertanya. Tapi kalau janur itu kan umum bahasa Indonesia ya. Tapi kalau janur itu kan dari daun kelapa yang muda. Tapi kalau kalau uh, seke, saya tidak mendapatkan makna yang yang lebih mendalam apa apa artinya itu ya udah ikuti karena tidak saya tidak mau menerka-nerka atau mereka-reka selain harus mempercayai apa yang disebut oleh penduduk setempat. Nah, mungkin kebetulan orang yang saya hubungi itu yang yang uh, entah tidak secara terbuka atau tapi saya percaya mereka menceritakan apa adanya hal yang ingin saya tanyakan. Ya, yeah. lalu uh, catatan singkat tentang si Stephen tadi dia dan si eh uh, Pristiwanto itu dua peneliti BPNB Manado yang cukup serius memperhatikan aspek lingkungan si si Pristiwanto bahkan menulis uh, tesis S2-nya di Erlangga tentang Manee. Jadi uh, sayangnya publikasi-publikasi uh, seperti itu sangat terbatas ya dan uh, dia bahkan saya kira dia dibimbing oleh seorang sosiolog yang cukup punya nama di Erlangga. Jadi uh, saya yakin hasilnya uh, yang jelas saya baca bukunya dia uh, ya, cerita apa adanya. Jadi uh, dapat dipercaya sebagai karya yang ini. Yang... Juga si Stephen itu lebih banyak dia anak antropologi tapi kemudian atau belajar sosiologi atau lingkungan dia lebih banyak ke persoalan-persoalan lingkungan. Lingkungan laut dan juga uh, bakatnya, itu apa? Hobinya itu pencinta alam. Saya senang sekali mendengar informasi dari mereka. Baik, terima kasih, Pak Alex. Uh, Oke, okay. ada pertanyaan lagi Tanpa, uh, dari Bapak Ibu? Ya ada yang bertanya lagi ini uh, dari Mbak Oh Bu ya bertanya Oke silakan ini ada pertanyaan di chat juga tapi saya kasih uh, silakan Bu untuk bertanya dulu Bu ini Kapus Kapus P 2 W kita Pak Alex jadi kepala pusat ya. penelitian Wilayahan, bos saya terima, <laughs> terima kasih Pak Fajar kalau kalau Pak Alex pasti lupa dengan saya. Kalau saya pasti tidak akan pernah lupa dengan Pak Alex. Kita pernah berjumpa Pak di uh, pada waktu kami akan melakukan penelitian kemianggas. Kita ada FGD dulu di Manado. Ya. Ya, jadi pernah berjumpa dengan bapak juga di Menado dalam FGD kami undang waktu itu, Pak. Makanya saya, saya pas, tidak. Saya ingat. <laughs> Ini saya disclaimer pak, saya bukan ahli uh, tentang apa uh, kemaritiman ya, tetapi mumpung ini ada bapak di sini, saya sampai sekarang itu sebetulnya masih uh, cukup penasaran ketika pada waktu saya akan pergi ke Mianggas dulu itu kan tidak ada kapal pelni kapal pelni yang kita tunggu itu tidak uh, bisa berangkat. Uh, harus diubah rutenya itu tiba-tiba. Jadi pada akhirnya karena kami akan melakukan riset di Mianggas menggunakan kapal nelayan dari pengusaha Filipin. Jadi kita nitip di situ. Nah yang menarik itu Pak di kapal milik Filipin itu ketika itu akan hujan dan mereka itu mengibarkan bendera, mohon maaf nih celana dalam dikibarkan begitu. Nah, saya melihat ini ritual seperti ini tuh ritual juga sama halnya ada yang di Jawa begitu. Jadi ada kemiripan ritual ya antara Filipin dengan di Jawa yang mempercayai untuk tolak hujan itu dengan mengibarkan bendera dengan telada. Nah, itu penasaran saya itu eh, budaya seperti itu tuh Sebetulnya asal mulainya dari mana, Pak? Apakah itu tadi? Kalau bicara transfer of, uh, teknologi, banyak dari teknologi perikat, apa bot yang uh, dari kayu, pambut itu kan juga dari Filipina, ya? Nah, apakah dalam konteks budaya itu, apakah infiltrasi budaya dari Filipina yang masuk ke kita, atau budaya seperti itu uh, dari kita ke sana, gitu? Karena ada kesamaan, ya, sama budaya itu. Oh, terima kasih, Bu. Seingat saya yang besar di lingkungan seperti itu, kami anak-anak itu baru mengenal adanya batas negara setelah sekolah. Karena sebagian besar orang Sangihe yang penduduk jangankan di pulau-pulau di utara, bahkan dari Mangani itu di selatan pun, itu banyak bertebaran di pesisir Mindanao Selatan. Hmm. Nah, cerita yang di, di apa hal yang ibu ceritakan tadi soal bendera celana dalam itu juga mu, kami temukan waktu masih kecil kalau berlayar pakai perahu dan paling ampuh itu maaf ya itu celana dalamnya anak gadis anak gadis yang masih gadis makanya kalau ada uh, perahu yang mau berangkat itu biasanya di kampung pasti ada kecurian yang dicuri apa <laughs> celana dalamnya anak gadis nah jadi itu sudah jadi cerita biasa yang yang uh, nah bagaimana kesamaannya dengan di Jawa saya kira uh, dalam hasil terakhir saya pesisir Mindanao Selatan itu sebenarnya bagian dari apa tradisi Melayu nah apakah ini dari tradisi Melayu saya juga belum belum mendalami uh, lebih serius karena kadang-kadang uh, apa yang kami lihat alami dari sejak kecil itu buat orang lain itu asing dan menarik buat saya ah untuk apa saya ceritakan ini, nah, ini jadi uh, kita apa ya kayak tenggelam begitu banyak informasi yang harus diceritakan tetapi karena sudah terbiasa lihat itu sudahlah mereka juga sudah tahu mungkin. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Ya terima kasih Bu dari tambahan informasi juga itu soal perbatasan, lintas batas itu. Saya ingat, ingat saya dulu Pulau itu pernah cerita di Balang. Jadi kalau dia eh, mau ke Filipina waktu itu Davao Selatan itu itu ada ininya, ada ritusnya, jadi ada uh, jimat-jimat Opolau dan ritus yang opo-opo uh, uh, yang dia bawa. nggak uh, tahu apakah itu termasuk itu tadi celana dalam tadi, tapi ada jimat-jimat yang mereka bawa supaya mereka nggak kelihatan. Jadi jadi dia bilang ini seperti seolah-olah tertutup oleh kabut gitu. Dan menarik ya, yang Pak Opolau itu bilang saya tanya kan ah, ini apakah dulu dari dulu seperti itu dia bilang enggak ini setelah waktu waktu dulu kan perbatasan negara enggak ada gitu jadi kakek kakek atau nenek moyang mereka itu tidak tidak pernah memerlukan uh, upacara ritual seperti ini gitu. tetapi ini mereka perlukan setelah adanya perbatasan secara resmi nation state build uh, border boundaries itu gitu nah ini kan menarik sekali untuk melihat melihat itu sebenarnya waktu waktu uh, uh, tahun dia ingat dia bilang sekitar uh, ya 40 50 an gitu dia baru mulai uh, apa namanya uh, populer itu itu upacara untuk lintas batas seperti itu itu in uh, ya tambahan cerita saja nah uh, oke okay. jadi ini ada pertanyaan dari mbak Maya ini Maya Maya Suri izin bertanya diizinkan kenapa terjadi beberapa beberapa kali perpindahan Japanese pole and Line fishing dalam 14 tahun jadi 26 sampai 40 1926 1940 lalu apa yang terjadi dengan base itu setelah tahun 1940 jadi uh, fishing basis dalam 11 tahun berpindah-pindah itu kenapa, Pak Alex? Uh, terima kasih. Jadi uh, fishing base yang saya cantumkan di peta itu tidak pernah berpindah kecuali Manado. Hmm. Manado yang kemudian dia bergabung dengan Air Tembaga karena apa persoalan? Uh, pelabuhan Manado itu uh, terbuka untuk angin barat sehingga selalu kencang sementara air tembaga berada di di selat antara daratan Minahasa dan pulau Lembe. Tetapi yang di Davao tetap bertahan sampai perang-perang Jepang. Begitu juga dengan si Amil itu sampai tahun 40-an masih eksis dia. Ya. Nah, jadi uh, sayang saya yang saya tidak tahu lagi itu Ambon, apakah Ambon itu dia bertahan sampai tahun berapa, tapi yang lain itu rekamannya tetap jadi. Bukan dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi yang jelas di basis-basis ini, itu perusahaan perikanannya orangnya beda-beda. Nah, itu sudah ada tulisannya yang dulu, Pak. Uh, Pajar yang saya katakan, tapi saya kesulitan sampai hari ini tidak bisa buka file itu karena tersimpan di CD yang yang tiga mili itu. Jadi saya tidak tidak punya fasilitas untuk membuka. Di situ semua nama-nama dan apa saya tetap berusaha untuk akan cari jalan keluar bisa membaca ulang catatan itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Alex. Nanti saya cari info ya. Mungkin di sini masih ada yang bisa membaca itu, membaca apa namanya, mini disk itu membuka filenya ya. ya, membukanya jadi kan itu kemungkinan masih ada. Nanti saya cari, saya cari, cari tanya. Nanti bisa, kalau perlu nanti kita bantu Untuk itu, ya. uh, ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Putri, Pak Alex, uh, apakah ulasan Pak Alex ini? Jadi bagian dari kegiatan pariwisata. Sebab saya Mbak Putri ini dari Cirebon. Kami di sini ada nadran. Sayangnya saya sendiri hanya tahu upacara agak nadran sebagai bagian dari pariwisata berbasis tradisi saja. Jadi eh, mungkin pertanyaannya adalah apakah yang namanya seke, maneke maneke dan lain sebagainya itu adalah ada bagian dari kegiatan pariwisata. Barangkali begitu kalau saya tangkapnya Pak Alex. Oh. Um, Maneke atau Seke sempat di, di 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 gagasan dilontarkan oleh seorang politisi untuk dijadikan bagian event dari pariwisata daerah. Tetapi kalau Mane'e di Kepulauan Telaut, itu sudah ditentukan oleh eh, oleh pemerintah daerah waktu itu belum pemekaran, masih gabung Kabupaten Sangihe dan Telaut, dijadikan event untuk pariwisata. Nah, sebenarnya yang bisa menjawab dengan tuntas ini, ini ada satu peserta di situ, namanya Tampak di sini, yang dia mempelajari secara serius, itu saudara Pristiwanto, Wanto barangkali boleh boleh jelaskan ini dengan baik daripada Opa yang mesti menjelaskan itu. Silakan Bung Wanto kalau ada yang mau ditambahkan. Ya minta tolong kasih akses uh, mic ke Bung Pristi Wanto. Bung Wanto, ya silakan Bung Wanto. Ya, nampaknya ada masalah ini dengan uh, audio. Uh, atau Pak Alex mau menambahkan lagi dari ya, tadi? Jadi, jadi saya kira um, itu memang semula aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan dengan eh, pariwisata, tapi orang berpikir apa salahnya, seperti Mane'e itu sudah berapa tahun berturut-turut. Tapi toh, kalau dilihat dari aspek ekonomi pariwisata, itu tidak mendatangkan apa-apa untuk masyarakat di sana, kecuali ya rame-rame. Tapi saya belum, belum terrealisir, padahal politisi yang menjanjikan itu waktu dia kampanye kami lagi berada di lapangan itu terpilih dan sekarang jadi ketua DPR ya dari partai yang berkuasa. Ya, itu saja apa penjelasan saya. Dan juga eh, mungkin sedikit tambahan pada tahun 90-an tradisi Seke ini cukup punya punya apa punya apa ke social dan cultural capital ya, karena waktu itu kan pernah sempat menjadi salah satu program terbaik dalam eh, apa namanya tayangan di lomba tayangan di TVRI ya. Ya. Jadi tahun eh, 90-an gitu. Jadi karena ada itu terus kemudian orang berlomba-lomba untuk mencoba menghidupkan kembali ya. eh, apa namanya tradisi CK eh, ini. Saya ingat yang jelas adalah uh, efek atau pendapatan dari kegiatan seke di Pulau Bebalang dan beberapa tempat di Pulau Kehakitan itu membawa perubahan kesejahteraan yang lumayan untuk penduduk setempat. Jadi kalau Pak Fajar dan teman-teman berkunjung ke Bebalang sekarang atau tahun depan, itu udah beda sekali. Luar biasa pencapaiannya bahkan Salah satu putra daerah dari situ, dari Bebalang, itu sekarang jadi orang nomor dua di provinsi. Jadi sekretaris provinsi Sulawesi Utara. Nah, itu asalnya dari Bebalang, rumahnya masih ada, saya sempat ambil foto di depan rumahnya. Dari keluarga Silangen yang berpengaruh di, di penguasaan seke itu. Ya, ya. Opolau, Opolau silangen itu yang paling dengan badan besar dan ya. <laughs> hitam itu. <laughs> ya, ya. Oke, terima kasih Pak Alex. Uh, sebenarnya waktunya sudah sudah uh, hampir habis, tapi saya ada satu pertanyaan singkat saja Pak Alex. Ini yang dari tadi mengganjal ingin saya tanyakan. Selain sumber Belanda, ada sumber lain tidak yang menyebutkan tradisi CK ini atau Uh, apa namanya penangkapan uh, ikan di Sulawesi eh, di daerah Sangir talaut ini selain sumber Belanda Pak Alex. sumber Jepang sangat kaya Pak hmm. masalahnya saya tidak bisa menekun dan yang tahu itu lokasinya semua itu Saudara Shin Sohayase oh, oke okay. ya. kami bahkan sempat berkunjung di salah satu uh, tempat di, di Seto Inland Sea itu yang menyimpan catatan yang sampai gambar-gambar yang ada. Tapi ya apa mau di saya lakukan. Dan kembali ke persoalan tadi untuk Ibu Kepala ya. Barangkali jawabannya itu menarik kalau baca bukunya Shinso Hayase, Ethnography Beyond Nation. Jadi dia melihat dalam satuan etnografi Sangita Laut dengan Mindanao itu satu hal satu totalitas yang dipisahkan oleh batas negara. Sinso yang paling kuasai itu atau dan kedua tapi dia lebih banyak ke Bajo ya teman kita Nagatsu Nagatsu ya, ya. oke okay. dia sudah janji mau hadir nyatanya enggak bisa ya <laughs> ada kesibukan lain <laughs> Iya Nagatsu sibuk sekali sekarang nanti ya. saya coba uh, cek dengan uh, Hayase sensei ya. ya saya masih sering kontak sama dia kok um, tapi selain sumber Jepang sumber Spanyol Portugis gimana, Opa. sumber Spanyol apa sumber Spanyol Portugis yang saya sudah uh, pelajari itu mungkin karena itu hanya sebatas dokumenta maluskensia itu tidak menyebut tidak pernah mendeskripsikan men 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 alat tangkap mereka lebih uh, menceritakan tentang raja-raja raja, tentang uh, pekabaran Injil uh, pe 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 pekabaran agama Katolik dan uh, Kehidupan para promo di sana, ya, baik. Terima kasih, uh, Pak Alex, selain uh, saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya, uh, dari Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya ada satu pertanyaan, silahkan, ya. Kalau misalnya sudah tidak ada, saya rasa uh, bisa akan saya akhiri saja uh, sesi webinar siang ini. Dan sekedar informasi juga eh, sesi webinar eh, tentang maritime connection Japan Indonesia eh, maritime network in Southeast Asia ini akan eh, di akan berlanjut dan untuk eh, paparan atau sesi webinar berikutnya akan diadakan tanggal tiga eh, September eh, dengan menghadirkan pembicara eh, Profesor emeritus eh, Uh, Takashi Sakai dari Jepang yang beliau akan berbicara tentang uh, keramik uh, Jepang keramik uh, apa keramik hizen inari yang uh, ditemukan di uh, kawasan Asia Tenggara dan Indonesia. Jadi kita akan uh, mencoba membicarakan tentang uh, perdagangan uh, kalau kita bicara siang ini tentang teknologi penangkapan ikan teknologi perikanan, nanti kita akan bicara tentang perdagangan keramik eh, Jepang eh, di kawasan Asia Tenggara dan eh, terutama pada masa-masa eh, awal eh, apa, eh, abad ke 15, 16, 17 dan itu akan menarik juga untuk melihat eh, jaringan eh, Jepang Indonesia Maritime Network juga eh, dan eh, tanggalnya tanggal 3 September jamnya sama jam 2 siang. Nanti uh, informasi selanjutnya akan saya posting di uh, web uh, Facebook saya, med media sosial dan juga ada di media sosialnya Pusat Kewilayahan uh, Pusat Penelitian Kewilayahan di LIPI. Jadi sekali lagi uh, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut serta uh, uh, mendengarkan paparan dari Pak Alex Ulain dan juga uh, mendengarkan mengikuti diskusi nah, sekali lagi terima kasih dan uh, apabila ada yang ingin di apa namanya ditanyakan bisa menghubungi juga uh, di kami di pusat penelitian kewilayahan DP atau di Japan Circle uh, di di B2W uh, DP juga dan and also thank you for uh, to uh, Ritzmeican Art Research Center Ritzmeican University for uh, your uh, continuing support to uh, our uh, webinar uh, series of Japan Indonesia Maritime Network in Southeast Asia. Jadi uh, di chat room uh, ada informasi tentang uh, media sosial kami. Jadi silahkan ditengok ada Instagram, ada Facebook, dan juga ada di YouTube. Dan uh, seri ini uh, apa namanya? Sesi ini nanti akan kami upload di uh, channel YouTube di pusat penelitian kewilayahan TV dalam waktu dekat. Baik sekali lagi terima kasih, uh, terima kasih banyak Pak Alex Lain. Ya. Nanti kita mudah-mudahan akan bisa ketemu dan kalau pandemi sudah berakhir, saya ingin sekali. Uh, mampir lagi ke Sulawesi Utara bahkan kalau bisa mungkin sampai ke Sangir dan Talaut juga ini jadi terima kasih sekali lagi atas waktunya dan buat teman-teman bapak ibu semua eh, mohon jaga kesehatan karena situasi yang sangat eh, apa tidak menguntungkan akhir ini stay safe stay healthy dan sampai ketemu lagi dalam acara eh, webinar Japan Circle yang eh, akan datang sekian Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya.